Terkenal dengan wataknya dalam filem Juvana, Syazwan Zulkifli bagaimanapun tidak terlibat dalam sequelnya. Bukan dibuang, tetapi aktor itu menarik diri atas sebab yang tidak boleh dielakkan. Sekarang ni penglibatan awak di dalam dunia seni dan dunia lakonan sekarang ni ialah mungkin tengah shoot Juvana 2 dan Juvana 3 tak silap saya. Untuk pengetahuan saya memang saya tak buat Juvana 2 dan 3. Saya tak terlibat langsung dalam Juvana 2 dan 3. Itulah saya tak terlibat dengan Juvana 2 dan 3. Agaknya kenapa? Agaknya kenapa? Tak ada agak, memang ada sebabnya kenapa. So mungkin apa yang saya cakap sini tak ada rezeki. Okey, dan adakah sebab adakah awak terkilan sebab watak awak dipotong atau bagaimana? Tak ada istilah dipotong. Memang asalnya saya memang ada dalam skrip asal, tapi dari segi arrangement kita nak shoot, delay dates, contract and everything, benda tu buat saya rasa macam, better saya tak involved in this film. Dan kekangan-kekangan itu adakah sebab kekurangan masa untuk memberi komitmen kepada Juvana 2 dan 3 atau bagaimana? Komitmen tu Juvana, saya diorang baru shoot bulan 3 itu. Saya prepare Juvana since bulan 12. So ini bukan pasal kekangan masa ke apa, tapi bagi saya kita tak ada mutual understanding on benda apa yang kita nak buat kan. So better we pull out lah. Dan dari segi kontrak, adakah dari segi kontrak itu dari segi bayaran mungkin? Dia banyak benda, bukannya dari segi bayaran, dari segi kontrak. Dia banyak benda dari segi masa, time and then semua banyak benda yang kita kita rasa kita bukan saya dan bukan saya tapi kita tak setuju. Dua-dua pihak tak setuju, jadi baik kita tak payah buat supaya nanti ada masalah later, so baik kita sekarang kan. Adakah awak mahu tarik diri daripada terus dibayangi dengan watak di dalam Juvana itu? Saya memang syukur saya start dengan cerita Juvana daripada drama ke filem, and then saya happy, saya semangat, saya suka nak buat Juvana 2 dan 3. Tapi sebab banyak benda yang kita macam saya cakap, banyak benda yang kita perlu settlekan and benda tak settle, and saya terpaksa tarik diri. Terkilan tu ada, tapi Tuhan tu lebih tahu apa yang baik untuk saya kan. Jadi kita redahlah dengan tak buat filem tu kan.